Perkataan gempa bumi mungkin masih asing di negara kita. Namun, bagi negara-negara yang kerap dilanda gempa bumi seperti negara China, Indonesia, Jepun dan Amerika Syarikat, perkataan gempa bumi ini amat menggerunkan bagi mereka. Gempa bumi akan menyebabkan banyak kerosakan, khususnya harta benda, bangunan, kedai, jalan raya dan sebagainya. Namun begitu, sejak akhir ini, beberapa kegagalan gempa bumi yang berlaku di Indonesia tetapi dapat dirasai di semenanjung Malaysia, khususnya di Kuala Lumpur dan di negeri Selangor. Lihat paparan tajuk dalam akhbar, gempa bumi hampiri Malaysia, gempa bumi hampiri kita. Ini menandakan bahawa gempa bumi sudah hampir dengan kita. Jadi kita kena sentiasa bersedia. Berdasarkan apa yang dipaparkan sebelum ini, kita pelajari Bahasa Melayu tahun 6, tajuknya Informasi Gempa Bumi sudah pasti amat berguna buat kita. Terlebih dahulu, apakah objektif yang ingin dicapai pada hari ini? Cikgu mengharapkan anak murid dapat membaca dengan intonasi yang betul, merumuskan dan meramalkan sesuatu isu berdasarkan kemahirannya, iaitu kemahiran membaca. Mari kita fahami apakah maklumat yang terdapat dalam Bahasa Melayu tahun 6, tajuknya Informasi Gempa Bumi, Persediaan dan Langkah-Langkah Keselamatan. Bahagian yang pertama, sebelum gempa bumi, apakah tindakan kita? Yang pertama, pelajari risiko dan langkah keselamatan tentang gempa bumi. Yang kedua, sediakan pelan kecemasan. Ini penting. Yang ketiga, sediakan kit kecemasan. Yang keempat, sediakan alat pemadam api. Kelima, ketahui cara menutup bekalan elektrik, air dan gas. Keenam, ketahui nombor talian kecemasan 999. Seterusnya, kenal pasti laluan keluar yang selamat sama ada di rumah, di sekolah atau di pejabat. Ini sebelum gempa bumi. Kita kena ada persediaan. Macam kita buat latihan kebakaran, jika berlaku kebakaran di rumah, di sekolah dan sebagainya, kita tahu ke mana kita nak pergi. So, bahagian yang kedua, semasa gempa bumi, lakukan langkah berikut. Mungkin kita baru dapat clue sikit. Kegaran saja, tapi kita kena ada persediaan. Apa jika perkara ini, gempa bumi ini betul-betul berlaku? Ketika di dalam bangunan, bertenang dan jangan panik. Ya? Jangan panik. Yang kedua, lindungi kepala dan muka. Itu paling penting, muka dan kepala kita. Yang ketiga, jauhi diri daripada tingkap atau objek mudah jatuh. Terutamanya bahagian kaca. Yang keempat, pastikan semua pintu atau laluan keluar tidak terhalang. Jika apa-apa berlaku, kita boleh melarikan diri dengan sepantasnya mungkin. Bahagian yang ketiga pula, selepas gempa bumi. Ingat tadi, sebelum, semasa dan yang ini pula, selepas gempa bumi. Apa dia? Yang pertama, bawa kit kecemasan dan tinggalkan bangunan dengan menggunakan tangga. Ini kerana gempa bumi hanya berlaku beberapa minit atau beberapa saat saja. Okey, pergi ke kawasan lapang yang selamat. Yang ketiga, periksa jika ada kecederaan, dapatkan atau berikan bantuan kecemasan. Dan yang terakhir, jika terbau gas, buka tingkap dan tutup injap utama. Jangan gunakan macis atau api. Ini selepas gempa bumi. Untuk menguji apa yang telah kita pelajari, jom kita jawab latihan pada hari ini. Fahami dialog dua orang rakan dan dalamnya ada soalan yang perlu kamu jawab. Evan, apakah rumusan yang dapat kamu buat berdasarkan informasi gempa bumi ini? Dia nak buat rumusan. Apakah jawapan Evan? Ini Faris pula. Evan pula bertanya Faris. Faris, bolehkah kamu ramalkan apakah yang akan terjadi jika tiada persediaan dan latihan untuk menghadapi bencana gempa bumi? Dia suruh
ramalkan. Cikgu harap anak-anak murid telah pun bersedia untuk perbincangan jawapan pada hari ini. Mari kita lihat contoh jawapan yang boleh diberikan oleh Irfan. Berdasarkan informasi gempa bumi ini, kita perlu membuat persediaan awal dan mengambil langkah-langkah keselamatan yang perlu agar kita selamat jika berlaku gempa bumi. Dia kata, persediaan awal. Jangan ambil mudah walaupun kita belum pernah mengalami gempa bumi, tapi kita kena ada persediaan. Antaranya termasuklah sebelum, semasa dan selepas gempa bumi. Ada tiga, sebelum, semasa dan selepas. Sebelum gempa bumi, kita perlu membuat persediaan awal dari segala aspek. Kita kena tahu maklumat. Semasa gempa bumi pula, kita perlu bertindak pantas. Kita kena perlu bertindak pantas. Mencari tempat yang selamat. Itu paling penting. Dan selepas gempa bumi, kita perlu segera ke tempat lapang yang selamat. Ke tempat lapang. Apa-apa pun, contoh tempat lapang. Padang. Ini pula jawapan Faris yang disuruh membuat ramalan. Jika tiada persediaan dan latihan untuk menghadapi bencana gempa bumi ini, kita pasti akan berasa panik dan tidak dapat bertindak dengan segeranya. Apabila kita panik, kadang-kadang kita tak dapat walaupun buat sesuatu perkara walaupun benda itu mudah. Selain itu, risiko berlaku kecederaan juga akan terjadi. Sebab tu kita kena ada latihan, latihan kekebakaran, mungkin satu hari nanti latihan, latihan gempa bumi. Sebagai persediaan, itu paling penting. Sebagai kesimpulan dan rumusan berdasarkan tajuk yang kita pelajari pada hari ini iaitu informasi gempa bumi. Benda dan perkara ini amat penting. Kita kena pelajari sebab kalau kita tidak ada persediaan, itu kita akan panik. Apa yang terjadi? Lihatlah COVID-19 yang melanda negara kita bermula Mac 2020. Kita panik. Sebab kita tidak ada pengalaman COVID. Tetapi apabila kita sudah ada ilmu, kita ada buat persediaan dan sebagainya, alhamdulillah, sekarang negara kita telah pun tenang. Dan kita kembali kepada endemik. Mungkin satu hari nanti kita akan mengalami kehidupan seperti biasa. Tetapi apapun, kita kena bersedia pula dari segi gempa bumi. Itu saja perkongsian cikgu pada hari ini. Terima kasih kepada anak-anak murid khususnya yang masih bersama dengan cikgu. Kita jumpa lagi dalam tajuk yang seterusnya. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Bye.